Boleh dong kita kasih lambe yang tangannya mana? Hai semuanya. Halo. Dilambe-lambe tangannya. Oke. Itu dia tadi bagaimana kebentuk salam sapaan lupa-lupa kami untuk Anda. Mengucapkan selamat menyaksikan di pentas lumba-lumba. Untuk aksi yang selanjutnya ini ya, sudah siap. Lumba-lumba di hadapan Nona Yuna. Ada Nakula Sadewa dengan gayanya. Wow, melompat mengelilingi kolam. Ini dia, lebih dekat dengan Anda. Empat lagi sayang, dan sekali lagi. Oke, lompatan mengelilingi kolam sebagai aksi yang sangat spesial sekali. Tak hanya itu, di hadapan Kak Jonathan sudah siap menyelam. Ambil cacang, satu, dua, action! Backbridge Dolphin. Lumba-lumba ini mampu melompat sangat tinggi sekali. Dan tahukah Anda, lompatan lumba-lumba juga bisa mencapai 5 sampai 7 meter bahkan lebih. Kali ini, lumba-lumba akan menantikan aksi yang sangat takut sekali, yaitu ada dansa lumba-lumba. Dan maksudnya lumba-lumba ini susunan tulang yang sangat kuat dan biasa digunakan
sebagai senjata utama pada saat lupa-lupa menjumpai mangsa di habitat aslinya. Di sini kita juga akan menambah pengetahuan sekaligus wawasan nih buat Anda. Mungkin banyak sekali ya buat Bapak Ibu dan juga adik-adiknya memanggil ataupun menyebut dalam sebutan ikan atau iwa lumba-lumba. Padahal sesungguhnya lumba-lumba ini dengan ikan adalah satwa yang sangat berbeda. Di mana lumba-lumba adalah mamalia laut, mempunyai ekor dengan jalannya ke atas dan juga ke bawah bentuknya berdatar. Sedangkan ikan, kalau ini bentuknya tegak tadi penjelasan singkat buat Anda semoga bisa mengedukasi dan tentunya jangan sekali-kali panggil sebutan ikan atau iwa ya, cukup saja panggil dengan namanya yang sudah bagus yaitu lumba-lumba atau dolphin. Kak Aca Manjalita, selamat siang Kak Aca. Kak Aca di sini akan membantu kedua beradik-beradik kami, tentunya sudah menyiapkan ada umpan atau ikan di genggamannya, lalu menaiki sebuah anak tangga. Hati-hati cantik, tangganya licin ya. Oke, waduh, bagaimana sih aku lumba-lumba dalam mengambil mangsa? Tapi sebelumnya saya ingatkan kaca, hati-hati yang fokus. Gigi lumba-lumba ini sangat tajam loh dan sangat kuat sekali. Ini dia, ada lumba-lumba di hadapan Kak Luna. Maklumlah sudah siap saya, ini ada ikan di tanganku. Nanti kamu ambil tapi hati-hati jangan sampai kena tangan. Sudah siap? Siap, maklumlah ikan atau tangan. Wow, mantap sekali. Gimana Kak Aca, tangannya masih aman? Iya, gimana ilangnya? Oke, masih aman dan juga biar selamat sampai tujuan. Tangannya mana buat Kak Aca? Hebat sekali ya, udah cantik, hebat, kembali pulang. Untuk lompatan-lompatannya selanjutnya inilah dia lompatan alami lumba-lumba. Sudah siap di hadapan Kak Jonathan. Ada Ipin, menyelam 1, 2, 3, action. Ada satu lumba-lumba, lompat lagi. Iya, oke, triple salto. Upin juga tak mau kalah aksi ya Kak Jonathan. Upin tunjukkan aksimu. Ini dia, ada backhand dolphin atau lompatan dengan gaya ke belakang. Lompat lagi. Iya, sekali lagi boleh Kak Jonathan dikasih bonusnya spesial untuk Anda. Kak Luna, gimana di depan Kak Luna, ada aksinya lagi gak? Ada dong, tapi sebelumnya saya minta mandali semangat tepuk tangannya. Yang sangat spesial sekali dengan spin dolphin. Itulah dia tadi lompatan-lompatan alami lumba-lumba yang biasa dilakukan di habitat aslinya, yaitu untuk melepaskan partikel yang menempel pada tubuh lumba-lumba. Nah Kak Aca lagi ngapain tuh di belakang? Kak Aca sudah menyiapkan ada banyak sekali bola nih dan biasa disebut sama Kak Aca itu adalah bola bakso jumbo. Waduh, bolanya banyak sekali ya. Tentunya di sini akan kami umpankan di hadapan Anda semuanya. Dan silakan buat adik-adiknya saya yang masih di depan kaca bisa langsung kembali ke tempat duduk yang sudah kami sediakan. Awasi, hati-hati jangan sampai kena hempasan bola. Handphone Anda bisa disimpan dulu ya. Dan kami ingatkan apabila nanti ada bola yang datang langsung ditangkap saja. Jangan ditangis, jangan disemes, apalagi sampai ditendang. Silakan bisa dikasihkan kepada petugas kami yang ada di pentas lumba-lumba. Ada Kak Gala, Kak Tia Semanto, dan juga ada Kak Deni. Gimana semuanya Bapak Ibu adik-adik? Sudah pada siap? Siap? Aduh, kok malah pihakin saya ya Kak Ica? Gak ada jawabannya. Oke, Ibu, gimana sudah pada siap semuanya? Kalau semangat, kalau sudah pada siap boleh yuk angkat tangan semuanya. Sengaja. Angkat tangannya dulu dong. Semuanya angkat tangannya ke atas. Hati-hati. Iya, 1, 2, 3. Gimana Pak Adu, cukup? Cukup saja. Itulah dia tadi salah satu bentuk kekuatan kesempatan ekonomi bangsa pada saat menghempaskan angsa di hati.
habitat aslinya. Dan kalau bapak di sini akan mengajak Anda untuk bertepuk tangan. Asik-asik. Yeah.